Selamat malam semuanya. Tes tes suara. Malam. Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Kita dengar Pak suara. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Niko. Malam, Pak Jamie. Aduh, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Itu. Maaf. Mulai jam berapa jam, jam setengah 8, ya, Pak ya? Pak, ya jam setengah delapan pas. Ada Pak Yakin sudah join. Oke, okay. jadi yang yeah, senior-senior semua ini, <laughs> ya? <Yeah>. Siapa? <Yeah>, <laughs> yang shift malam tuh nggak minum kopi ya, Pak Rambama. Terima <tuh> Udah. Baik, selamat malam semuanya kita mulai saja webinar pada malam hari ini dengan materi implementasi K3 ruang terbatas berdasarkan Permenaker 11 tahun 2023 ya merupakan Permenaker terbaru terkait penerapan K3 di tempat kerja baik apakah sudah siap para peserta dan Pak Yakin monitor kita mulai Pak webinarnya Oke okay. baik silakan Pak Niko baik uh, untuk mempersingkat waktu webinar ini nanti akan dipan apa kita Pandu berdua dengan saya Niko dan Mbak Eli dari pengurus Menara Edukasi dipersilahkan Mbak Eli untuk dibuka webinar pada malam hari ini Oh ya mohon izin Pak Niko Apakah sudah di record sudah-sudah sudah, baik terima kasih Paniko uh, Baik terima kasih kepada Paniko Selaku pemilik PT Menara Edukasi Dan selaku host kita pada acara webinar malam hari ini Terima kasih Paniko telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini Oke langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Selamat malam dan apa kabar semuanya? Baik, baik. Baik, baik. 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 Ya, semoga semuanya baik. dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin. 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 Selanjutnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eli Alawiyah. Saya selaku pengurus PT Menara Edukasi. Lalu bagaimana untuk rekan-rekan? Apakah sudah siap untuk mengikuti acara webinar malam hari ini? Ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya, ya. ya uh, siap. Uh, saya boleh minta tolong, uh, saya mau tahu untuk kesiapan rekan-rekan. Boleh minta tolong kasih reaksi jempolnya baik di icon reaksi maupun di kolom chat ya. Saya pengen tahu kesiapan rekan-rekan pada malam hari ini boleh silahkan kasih reaksi jempolnya. Oke, okay. sepertinya sudah pada siap semuanya ya, dan sepertinya sudah pada nggak sabar untuk mendengarkan materi dari Bapak Yakin pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas reaksi jempolnya, dan terima kasih juga rekan-rekan telah bersedia hadir pada acara webinar malam hari ini. Acara malam hari ini adalah acara webinar tentang implementasi K3 pekerjaan ruang terbatas atau konven space berdasarkan Permenaker nomor 11 tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Dan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Yakin Ermanto STMMB beliau sangat keren sekali dan beliau juga terkenal sebagai subjek matter HSE kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yakin Ermanto yang kami hormati terima kasih Pak sudah bersedia hadir pada acara webinar malam hari ini selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan tata tertib pada acara webinar malam hari ini. Adapun untuk tata tertibnya, yaitu diantaranya yang pertama dimohon untuk rekan-rekan selama acara webinar berlangsung menggunakan pakaian yang sopan dan rapih ya. Dan yang kedua dilarang sambil makan atau terkhusus bagi laki-laki dilarang sambil merokok ya selama acara webinar berlangsung terkecuali rekan-rekan apabila merasa haus bisa atau boleh menyediakan air mineral atau kopi ya kopi masih Yuhu. nah yang ketiga diharapkan rekan-rekan tetap konsisten ya selama acara webinar berlangsung jangan sampai sebelum acara webinar selesai rekan-rekan menghilang begitu saja oh ya mohon maaf pak untuk yang lain boleh diangkat kan kok yang sudah. lain boleh di dulu ya, di sudah, sudah. ya. Terima kasih. Oke, dilanjut. Sorry, ya? masuk, Bu. Diharapkan rekan-rekan tetap konsisten ya sampai akhir acara. Jangan sampai acara webinar belum selesai, rekan-rekan menghilang begitu saja bagaikan pitelan mumi. Nanti saya sedih beserta Paniko kalau rekan-rekan menghilang begitu saja. Ya nggak, Paniko? Nah. Maaf ya, Bu. Bukan ya? susah, Bu. Nah, adapun untuk susunan acaranya, yaitu yang pertama doa ya, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi foto bersama. Nah, nanti diharapkan rekan-rekan ketika sesi foto bersama rekan-rekan uh, uh, semuanya untuk on cam semuanya ya. Nah, yang ketiga pengisian link absen. Adapun nanti Paniko akan membagikan link absen baik di kolom chat maupun di grup WA ya. Dan jangan lupa rekan-rekan untuk mengisi link absennya Nah, yang terakhir ada sesi tanya jawab bagi tiga pertanyaan yang terbaik, maka akan mendapatkan door prize yang menarik, yaitu yang pertama mendapatkan seragam safety menara permaisuri. Adapun untuk seragamnya kurang lebih yang saat ini saya berserta Nah, yang kedua mendapatkan tumbler ya. Tumblernya kurang lebih seperti ini juga kan, ya. Dan di, di tumblernya ini terdapat tulisan PT Menara Permaisuri atau men, apa MPS Safety Solution. Nah, yang ketiga mendapatkan lanyard atau gantungan kunci MPS. Nah, adapun untuk rekan-rekan bagi oh, sorry bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat nanti akan ada syarat dan ketentuannya. Adapun untuk syarat dan ketentuannya nanti akan tertera pada link absen ya. Nanti ketika rekan-rekan mengisi link absen, rekan-rekan bisa cek sendiri untuk syarat dan ketentuannya. Baik, sekarang kita memasuki acara yang pertama yakni doa ya. Demi kelancaran acara webinar pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.37, Uh, saya, apa, kami persilahkan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Yakin, untuk menyampaikan materinya kepada Bapak Yakin, waktu dan tempat. Kami persilahkan, Silahkan, baik. Pak. Terima kasih, Bu Eli, dan juga Pak Niko dari jajaran PJK3 Menara Edukasi, dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa bawa oleh-oleh saat kembali. Semua peserta wajahnya berseri-seri, saya ucapkan selamat malam hari ini. Apa kabar pada malam hari ini kawan-kawan sekalian? Uh, selamat berharap ya. dalam sehat ya dan Alamak. selalu terhindar dari yang namanya sakit penyakit. Oh yes, baby hmm. gitu ya. Jadi apapun Amin. nanti nama penyakitnya, kita berharap rekan-rekan selalu terhindar dari yang namanya sakit penyakit. Cukup banyak peserta yang hadir pada malam hari ini ada Pak Rahman, ada Pak Aslami, Pak Fatur, Pak Oni, dan semua ya. Rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, rekan-rekan adalah orang-orang yang terbaik yang sudah menginvestasikan waktunya pada malam hari ini. Baik, nanti di kita memberikan pelatihan. Rekan-rekan nanti ada ini ya, beberapa kuis yang nanti bisa kawan-kawan dapatkan, surprise, hadiah seperti yang disampaikan oleh tadi Bu Eli dan mudah-mudahan kawan-kawan adalah malam hari ini adalah malam yang keberuntungan bagi rekan-rekan tapi jangan dilihat hadiahnya ya karena semangat juang kita bukan cari-cari hadiah -cari tapi semangat juang kita adalah implementasinya. Baik, hari ini kita akan masuk kepada implementasi K3 ruang terbatas. Untuk legal standing yang kita gunakan adalah Permenaker 11 tahun 2023. Baik, seperti biasa rekan-rekan, sebelum kita mulai, kita awali dengan safety moment terlebih dahulu ya. Perhatikan di sekitar kiri kanan kawan-kawan ada nggak kabel-kabel listrik yang berserakan rekan-rekan. Kalau ada tolong dong dirapikan. Karena pada malam hari ini kita kan pelatihannya berbau K3 ya. K3 itu kepanjangan dari keselamatan, kesehatan kerja, bukan keliling-keliling cari kopi. Sambil kita katakan, udah ngopi belum? Kiu-kiu, kiu-kiu, curu kuku, kuluk kuku, kuku, kita bilang gitu ya, jangan. Dan jangan lupa, sediakan segelas air putih, ya, kawan-kawan. Ya, karena tubuh kawan-kawan pasti membutuhkan air putih dalam satu jam ke depan, bukan membutuhkan tetesan air mata seorang mantan yang pernah dulu sama-sama kita miliki. Ya, yang kedua, jika nanti terjadi kebakaran, gunakan alat pemadam api ringan atau yang kita kenal dengan istilah APAR. Jangan kita menggunakan. Api asmara karena api asmara itu hanya ada di sebuah lagu judulnya apa kang? Kan? Api asmara yang dahulu pernah membara enak kali kita bilang ya kali enak, uhuh. ah, 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 ah. Betas, betas. gitu. Yang ketiga ketahui jalan keluar jika nanti terjadi kebakaran, ledakan, gempa ataupun yang bersifat-sifat emergensi. Di mana titik kumpulnya kawan-kawan? Jangan lari ke kedai kopi, apalagi kawan-kawan larinya ke ruang karaoke sambil nyanyikan sebuah lagu. Kelakuan si kucing garong, kerjanya jadi pelakor. Jangan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Akin Armanto, STMD. Untuk mendeliver pelatihan secara offline kurang lebih sudah 10.000 jam, yang online sudah lebih dari 1.000 kali selain sebagai instruktur juga asesor di salah satu lembaga sertifikasi profesi untuk malah kurang lebih 14 tahun, usia masih muda, masih 39 tahun walaupun wajahnya eh uh, udah kelihatan ini ya, tua tapi semangatnya harus tetap muda ya. Nah, kemudian untuk background pendidikan saya dari S2 Universitas Indonesia untuk konsentrasi disaster risk reduction. Nah, saya pernah bergabung di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang oil, mining dan juga di construction. Baik, kita awali dengan quote terlebih dahulu. Kawan-kawan sudah kenal ini ya. Ini namanya adalah Jeff Bezos. Orang terkaya tiga besar di planet kita ini, kawan-kawan. Dia mengatakan, jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi satu hal yang saya sesali adalah tidak mencoba. Jadi nanti kawan-kawan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, Jangan pikirkan itu salah atau benar. Masalah benar atau tidak itu urusan nanti. Yang terpenting adalah kawan-kawan berani mencoba mencobanya. BPJS 86 terkopi manis, rekan-rekan sekalian. Di antara kita saat ini, pastilah kawan-kawan punya tujuan. Gak mungkin gak ada tujuannya mengikuti sesi webinar pada malam hari ini. Nah, salah satunya diharapkan nanti peserta bisa memiliki kemampuan, pengetahuan, yang kita kenal dengan istilah SKA. Apa itu SKA kan, kan Skill, knowledge, attitude. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Salah satunya mengidentifikasi bahaya, resiko yang ada kaitannya di ruang terbatas. Nah kemudian peserta juga mampu mengembangkan sistem kontrol kerja. Bagaimana cara kita untuk mencegah supaya jangan terjadi kecelakaan di tempat kerja kita. Karena ada istilah prevention is better than of cure. Mencegah jauh lebih bagus daripada mengobati. Jangan lupa sistem kontrol. Oke kan kan Jadi jangan ada salah satu huruf yang hilang dari kata kontrol. Nanti kalau sinyalnya kawan-kawan itil, hilang-hilang timbul, saya nggak tanggung jawab kalau ada huruf yang hilang di kata kontrol. Oke? Kemudian setelah yeah. ini semangat juang kita adalah kita mampu menerapkan pekerjaan di ruang terbatas dengan aman dan juga selamat. S3, selamat, sehat, sejahtera, lingkungan kita jaga. Oh yes, BIB. Gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mengetahui ada regulasi yang namanya Permenaker nomor 11 tahun 2023. Kenapa sih kawan-kawan berminat sekali mengikuti sesi webinar ruang terbatas atau confined space ini? Coba satu orang, kenapa rekan-rekan berminat untuk mengikutinya? Apakah sudah mengikuti atau bagaimana ya? Silakan satu orang peserta. Silahkan Ya Coba. silakan Coba. Pak Slamikayrola. Ya monggo pak. Uh, saya ikut ruang terbatas. Uh, saya mengikuti webinar ruang terbatas ini karena memang saya kerja di area di ruang terbatas, Pak, seperti di proyek docking kapal. Baik, terima kasih, Jadi, Pak. Jadi memang pada uh, itu juga ya, guni, Pak. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bapak, karena beliau memang sehari harinya selalu bersentuhan dengan ruang terbatas. Oke, okay, good job, Pak. Mantap sekali, keren ya, Pak ya. Tapi kawan akan perlu ketahui bahwa ruang terbatas ini dia memiliki tingkat resiko ya. Bagi kawan-kawan kita yang bekerja, baik itu di docking, baik itu di dalam uh, tanki, storage tank, dan masih banyak lagi, maka dengan kawan-kawan mempelajari ruang terbatas ini, gunanya untuk melindungi kita dari bahaya-bahaya dan juga perlu mengatur mengenai bagaimana ketiga di ruang terbatas itu bekerja dengan aman, selamat, dan sehat. Oke. Okay. Nah, rekan-rekan, ini adalah salah satu regulasi yang terbaru. Jadi kawan-kawan jangan gunakan yang DJPKK versi 2016 lagi ya. Untuk K3 ruang terbatas itu sudah mengacu kepada peraturan menteri tenaga kerja nomor 11 tahun 2023 tentang keselamatan kesehatan kerja di ruang terbatas. Jadi K3 itu kepanjangan keselamatan kesehatan kerja bukan keliling-keliling cari kopi sampai kita mengatakan k 3 apa sebutkan tiga kali ah itu memanggil hujan nanti kan kan ya tapi dia adalah keselamatan kesehatan kerja bpjs 86 terkopi manis ini adalah legal standingnya nah rekan-rekan kita sering kali mengenal istilah namanya k 3 tapi kadang-kadang k -kadang 3 ini banyak sekali menjadi formalitas maka kita ketahui bahwa K3 ini adalah kegiatan ya supaya melindungi tenaga kerja kita selamat sehat dan terhindar dari yang namanya penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan. Jadi kalau kata K3 itu selamat, sehat, sejahtera, lingkungan kawan-kawan jaga. Jadi jangan lagi gunakan kata-kata "Dear Safety, Yes, Accident No." Kenapa rekan-rekan? Itu tahun 2007, gayanya si Osas. Sekarang sudah SMK 3 dan ISO 45001. Kita diminta bukan hanya selamat, tapi juga sehat, sejahtera, kawan-kawan. Ada di antara rekan-rekan yang bekerja di doking, bekerja ke luar Pulau Jawa, hanya untuk cari selamat, sehat saja. Nggak ada, rekan-rekan. Nggak ada. Pasti kawan-kawan mencari sejahtera. Jadi jangan lagi gunakan safety yes, safety yes, accident no, gaji telat. Jangan ya. Karena tema bulan K3 2024 adalah budayakan K3 selamat, sehat, untuk keberlangsungan usaha. Nah, maka karena fokus kita hari ini adalah terkait mengenai ruang terbatas, maka permenaker nomor 11 tahun 2003 mengatakan, 2023 mengatakan bahwa dia adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi, kan, kan? sehingga kawan-kawan dapat masuk melakukan pekerjaan di dalamnya. Masuk itu gimana Pak? Apakah semua tubuh kita? Tidak. Setengah aja bagian tubuh kawan, -kawan masuk, tangan, kepala, tapi kaki kita sebelah kiri masih di luar. Maka kawan-kawan sudah masuk ke dalam pekerjaan ruang terbatas. Mempunyai akses keluar masuk yang terbatas dan tidak dirancang untuk bekerja kontinus secara terus-menerus. Karena ruangan ini tidak dirancang untuk terus menerus maka dia mempunyai bahaya dan resiko di dalamnya. Nah, rekan-rekan, ada yang namanya teknisi K3 ruang terbatas. Ini ada sertifikasinya. Dia yang nanti akan ditunjuk sebagai perwakilan representatif dari pekerja atau karyawan kita yang ditunjuk oleh pengurus untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas. Contohnya kawan kita yang akan masuk di sini. Nah, tapi sebelum dia masuk, ada yang namanya teknisi deteksi gas ruang terbatas. Atau yang kita kenal dengan istilah AGT. Jadi AGT ini ada tiga level. Level 1, level 2, level 3. Nah, dia hmm. adalah orang yang akan melakukan pekerjaan untuk pengecekan gas yang nantinya akan ditunjuk oleh pengurus. Memantau gas-gas atmosfer yang berbahaya di dalam ruang-ruang terbatas. Nah, seperti yang kawan-kawan ketahui, bahwa gas berbahaya beracun itu dikenal dengan istilah the silent killer ya. Apa itu the silent killer? Pembunuh berdarah dingin. Dia nggak terlihat, dia nggak tampak, tapi begitu kita huruf, kita hirup ya, melebihi nilai dari konsentrasi, daya aman untuk kita menghirupnya, maka kita bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Bahkan meninggal dunia. Maka dibutuhkan yang namanya teknisi deteksi gas ruang terbatas. Nah, kemudian ada petugas rescue-nya. Jadi ada istilah rescue, kan, -kan. rescue itu untuk menyelamatkan manusia. Ada yang namanya self Salvage ini untuk menyelamatkan aset. Jadi kedua-dua ini penting rekan-rekan. Aset dan manusia. Tapi yang skala prioritas diutamakan adalah menyelamatkan kita nih sebagai manusia. Karena jualnya nggak ada penggantinya. Putus jari tangan kita nggak ada ganti di penggadaian. Tapi kalau handphone kita rusak ada gantinya di toko handphone. Nah, maka petugas K3 ruang terbatas ini kan ditunjuk. Yang tugasnya nanti melakukan penyelamatan di ruang terbatas. Nah, kemudian ada yang namanya PJA, RT, atau penanggung jawab area ruang terbatas. Seperti yang kawan-kawan ketahui, namanya penanggung jawab berarti dia mempunyai responsibility. Dia mendapatkan delegasi bahwa setiap orang yang akan masuk in dan awat, masuk dan keluar, harus mendapatkan izin. Maka dia disebut dengan penanggung jawab area ruang terbatas. Nah, rekan-rekan, ini adalah beberapa tim yang nantinya akan terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan ruang terbatas. Jadi apa itu pekerjaan ruang terbatas? Jadi kegiatan memasuki ruang terbatas menurut Permenaker nomor 11 tahun 2023 ini dia adalah kegiatan di mana sebagian berarti sebagian organ tubuh kita. Kita punya dua tangan, berarti kalau masuk tangan kiri, berarti sudah masuk kegiatan ruang terbatas dong atau. Nah, ada kata atau ya kawan-kawan -kan ya. Kalau atau ini salah satu kawan-kawan. -kan. Berbeda dengan kata dan dan itu harus kedua-duanya. Atau keseluruhan tubuh kita. Maka kita akan dikatakan dalam Permenaker 11 tahun 2023 adalah masuk kegiatan ruang terbatas. Nah, seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa ruang terbatas ini memiliki bahaya dan resiko yang tinggi maka setiap orang yang akan masuk di dalamnya mempunyai izin atau permit work untuk memastikan hanya orang-orang yang memiliki urusan pekerjaan yang boleh masuk ke dalam ruang terbatas dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis dokumen tertulis ini diterbitkan oleh siapa pengurus kita kalau kita sebagai klien kita lah tuan rumahnya Nanti yang meminta adalah tamunya, contohnya kontraktornya, suppliernya, dan dia nanti akan memperbolehkan orang ini masuk ke dalam ruang terbatas atau tidak. Dan kita diminta untuk mengawasi kegiatan di dalam ruang terbatas BPJS. 86 terkopi manis, rekan-rekan sekalian, baik sebelum hey, saya masuk ke ketentuan umum pasal 2 sampai dengan 3. Maka saya akan memutarkan satu buah studi kasus. Silakan nanti kawan-kawan yang mau berpartisipasi memberikan jawaban langsung dengan cepat ya. Nanti yang bisa bagus jawabannya akan terpilih untuk mendapatkan beberapa ini ya souvenir yang tadi sudah disampaikan. Dan saya akan putarkan kasusnya dan coba diberitahukan apa apa yang harus kita lakukan

He met with the maintenance attendant, who represented the barge owner, and the captain of the barge's tugboat. Together, they boarded the barge. The surveyor realized that the manholes to the barge tanks were closed. As the tanks were not ventilated, the surveyor asked for the manholes to be opened and that he would be back for inspection the next day. The surveyor then left the barge. On the next morning, the manholes were opened. At 9:45 a.m., the surveyor arrived and met with the superintendent. After a short discussion, he left to look for the captain who was supposed to accompany him on the inspection. Meanwhile, it started to rain. At 10:15 a.m., the superintendent received a call from the captain informing him that the surveyor had not met with him. The captain soon arrived at the security post. After a while, the rain stopped. A crew was mobilized to search for the missing surveyor. It was 11 a.m. During the search, the crew suspected that the missing surveyor might be inside one of the barge's tanks. The search for the surveyor in the tanks began. It was noon. A gas test was conducted before the worker entered the manhole of a tank. The oxygen level in the tank was only 10%. A breathing apparatus would be needed to enter the tank. As no functioning breathing apparatuses were available, a helmet used for blasting operations was used instead. The worker then entered the manhole and caught a glimpse of the surveyor. It was 1:15 p.m. Subsequently, rescue personnel with proper breathing apparatuses managed to reach the surveyor however the surveyor had already stopped breathing by the time sedf personnel arrived and retrieved his body it was 2.30pm a simple surveying job resulted in the loss of a life what went wrong insufficient planning preparation and communication the maintenance superintendent and captain were not aware that the surveyor needed to enter the tanks. No preparations were made prior to the inspection. The manholes were only opened on the second morning, which resulted in not having enough time to ventilate the tanks. Entry procedures not followed. An entry permit was not applied and gas tests were not conducted. Because the surveyor entered the barge tank without an entry permit, he violated safety rules and placed his life in danger. Although the surveyor was supposed to be accompanied by the captain, he proceeded with the inspection alone. Lack of emergency procedures The shipyard did not have a proper emergency plan for the rescue of people in the confined space. Rescue equipment was also not readily available. It took more than an hour for the rescue personnel to reach the surveyor after locating his position. Lessons Learned Risk Assessment Before starting work in a confined space, always conduct a risk assessment to identify safety and health hazards. Measures to minimize risks should have been implemented. Warning signs. Warning signs must be displayed at every entry point of a confined space to warn against unauthorized entry. Entry permit. Ensure that the entry permit is valid before entering a confined space. Throughout work in the confined space, check again that the permit is valid and has been correctly endorsed. Confined space attendant. When work is carried out in a confined space, a confined space attendant should be stationed outside the confined space to keep a lookout. In the event of an emergency, the attendant must not enter the confined space. Instead, he should raise the alarm and activate the emergency rescue plan. Proper emergency plan All premises where confined space work is carried out must institute a proper emergency plan. This plan should include easy access to rescue equipment and trained rescue personnel. Oke, baik rekan-rekan sekalian dari kasus oksigen defisiensi in bar tank ini artinya ada di dalam bar tank tersebut kita temukan ada kekurangan oksigen ya dan di dalamnya juga ada gas-gas berbahaya beracun lainnya. Nah silakan rekan-rekan diberikan waktunya kurang lebih satu menit bebas saja ya. Kira-kira apa yang nantinya selain lesson yang tadi kita sudah dengar? Tolong jangan dijawab lagi, Pak. Kami lakukan risk assessment. Pak, kami lakukan communication and communication dan koordinasinya. Pak, buat izin kerja, Pak, buat permit uh, buat rambu-rambu. Tolong jangan itu dulu yang kita jawab. Karena tadi kan sudah dikasih tahu informasi di lesson learn -nya. Coba diberikan jawabannya di luar dari yang ada apa tindakan yang kita akan lakukan. Silakan rekan-rekan kalau ada dituliskan uh, namanya di dalam chat ya. Lalu jangan lupa dituliskan apa ininya? Tindakan-tindakan perbaikannya agar kejadian-kejadian yang sama bahkan yang serupa jangan sampai terjadi di tempat rekan-rekan saat ini sedang bekerja. Dan nanti bagi yang cukup bagus jawabannya akan ada ini ya souvenir yang kawan-kawan akan dapatkan silakan saya kasih waktunya dua uh, menit silakan bebas ya yang mana nanti kawan-kawan buatkan bebas saja nggak usah takut salah karena kita tadi sudah pakai quote dari jber tadi ya kalau saya gagal ya saya itu hal biasa yang saya takutkan ketika saya tidak berani mencobanya. Oke, silakan. Perkenalkan, dituliskan di dalam chat ya. Oke, sudah ada satu orang peserta. Silakan dibuatkan. Bebas saja ya. Bebas. Oke. Oke. Baik, tidak ada yang memberikan lagi. Menurut saya, sebelum bekerja di ruang terbatas, seharusnya kita cari tahu terlebih dahulu tangki tersebut, bekas cairan apa, sehingga kita bisa mengetahui bahan gas kimia yang terkandung di dalamnya. Pacar Ramawati, good, very good, ya. Baik, ada lagi yang lain dari Pak Gufron, sirkulasi kondisi udara sebelum memulai. Kedua, sistem komunikasi tidak berjalan, tidak menggunakan handy talkie. Oke, apa yang akan kawan-kawan lakukan? Sangat bagus juga, Pak Gufron ya. Ada lagi yang mau mencoba? Saya tunggu ya, kawan-kawan ya. Nanti sebelum kita close untuk pertanyaan yang pertama. Baik, saya akan jelaskan dulu di dalam bab 1 di pasal 2 ayat sampai dengan ayat 3 dikatakan bahwa pengusaha dan atau pengurus wajib menerapkan syarat-syarat ketiga di ruang terbatas. Salah satunya di mana? Di tangki, di bejana PUBT, pesawat uap bejana tekan, di boiler kita, silo, cerobong, di underground pipeline, di terowongan konstruksi underground, dan yang serupa dengan kondisi-kondisi seperti ini maka kita wajib menerapkan yang namanya syarat K3 di dalam ruang terbatas. Oke. Okay. Baik. Oke, okay. jadi di sini ada Pak Fajar, Fajar Ramawati, Pak Gufron, Pak Agung, Pak Agung Novanda mengatakan cek oksigen, CO2, sirkulasi udara. Fajar nambahkan lagi seharusnya lakukan oleh dua orang sehingga seorang bisa pengawas. Sistem line breaking, Pak ini. Diperlukan hall watcher, penanggung Oke, semua jawabannya keren-keren ya. Tapi kita tadi sudah sepakat bahwa memberikan jawabannya harus lebih detail ya. Salah satunya apa rekan-rekan? Kita harus menggunakan konsep 5W plus 1H ya. Apa itu 5W 1H? Eh, sorry maaf. 4M 1L ya. Ini jawabannya. Pertama dari segi manusianya. Tadi ada saya baca bahwa bekerja itu harus berapa? Lebih dari satu orang ya. Dari satu. Tadi sudah dibuat sama peserta. Oke. Okay. Dan manusianya harus terampil. Oke. Okay. Ini sudah terjawab tadi. Yang kedua, tadi ada mengatakan dari segi material. Material yang di Sediakan harus jelas ya apa saja material-material akan digunakan untuk pekerjaan di confined space. Kemudian tiga mesin tadi ada sudah mengatakan Pak kita lakukan dulu sistem blowernya, oke okay. mechanical blowernya disediakan, oke okay. mantap. Yang keempat apalagi manusia, material, mesin, metode kerjanya, oke. Okay metodenya. Tadi kita harus menggunakan yang namanya harus tersedia emergency response plan SOP-nya SOP dan lain sebagainya. L lingkungannya. Lingkungannya jangan sampai ada kita temukan gas-gas berbahaya beracun. Oke, okay. kita kasih plus dulu kepada rekan kita yang cukup baik jawabannya, kita panggilkan ada Pak Fajar Ramawati ya. Nanti Pak Fajar Ramawati tolong nanti diingatkan uh, untuk kita berikan ini ya. Surprise-nya berupa hadiahnya gitu ya. Jadi Pak Fajar jangan lagi ikut karena Pak Fajar sudah dapat. Oke? Okay? Baik, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas. Contohnya seperti ini kan kan. Silakan diberikan identifikasi bahaya dan potensi resikonya. Silakan diketik apa kira-kira bahaya dan resiko ketika kita bekerja di dalam ruang terbatas ini? Diberitahu ya, misalnya begini, cara menjawabnya, B, B itu singkat aja, B, bahaya gitu ya. Oh bahayanya ini, R, Resikonya apa? Jadi disingkat aja, nggak usah ditulis-tulis lagi bahaya. B, bahayanya apa? R-nya apa? Resikonya apa? Silakan, rekan-rekan. Oke, okay. bahaya, bahayanya ya. Silakan. B-nya akses teralang, R-nya jatuh dari ketinggian. Oke, okay. Pak Gufron mengatakan jatuh dari ketinggian. Oke, okay. ada lagi yang lain. Bagi yang sudah banyak nanti, benar kita nanti akan lihat ya, namanya ya yang kedua. Yang kedua, kita akan melakukan pekerjaan seperti ini. Kita akan masuk kepada pekerjaan vertikal pipeline untuk inspection. Areanya cukup sempit ya, cukup muat untuk satu badan aja. Kira-kira apa bahayanya? Oke, nanti Pak Fajar langsung japri aja kepada Pak Niko ya, biar nanti alamatnya jelas ya. Kalau nanti di japri melalui chat Zoom nanti bisa ketimpa-timpa alamannya. Oke, apalagi bahayanya? Ada Pak Agung, Novanda, kekurangan oksigen. Resikonya apa nih? Tersangkut dan bahaya kesentrum. Oke. Oke, kawan-kawan sekalian, saya mau bertanya terlebih dahulu ya. Bahaya itu adalah sebabnya, oke? Okay? Bahaya itu adalah sebabnya. Jadi ini adalah sebab, oke? Okay? Contohnya apa? Sebabnya ruangan yang sempit. Jadi bahaya itu sebab. Apa potensi resikonya? Potensi resiko itu kemungkinan, bapak-bapak. Jadi dia bukan sesuatu yang sudah terjadi, ya. Kalau sesuatu yang sudah terjadi namanya eksiden. Jadi kalau bapak bilang terjepit, tertimpa, itu sudah terjadi. Itu kecelakaan namanya, akibat. Kalau tertusuk kan sudah terjadi, akibat ya. Maka harus ada kata depannya adalah kemungkinan terjatuh misalnya. Kemungkinan tertimpa, apakah itu sudah terjadi? Belum ya. Baik, jadi untuk nomor dua ini masih ada perbaikan sedikit ya. Masih menyebutkan resiko itu sudah masuk kategori yang sudah terjadi. Sementara resiko itu adalah belum terjadi ya, maka harus ada kata depannya kemungkinannya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kita kasih aplaus dulu kepada kawan-kawan kita yang sudah berusaha. Masalah itu benar atau tidak urusan nanti ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ada yang namanya gas-gas atmosfer berbahaya. Jadi gas-gas atmosfer berbahaya ini seperti yang kita ketahui, oksigen. Itu nilainya adalah 19,5 sampai dengan 23,5 persen. Maka, oksigen di udara saat ini yang kita hirup adalah 20,9 persen. Kalau kurang dari 19,5, kita mengalami gangguan kesehatan. Kalau lebih dari 23,5 persen, terjadi yang namanya fire and explosion, kebakaran dan ledakan. Maka, bahan-bahan mudah terbakar, mudah meledak, dengan konsentrasi lebih dari 10 persen. Dari konsentrasi batas bawah hey. dapat meledak tidur 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 jangan alasan di sini itu sampai. oke? Okay. Kemudian ada bahan-bahan beracun dengan konsentrasi melebihi nilai ambang batas yang terdapat dalam ruang terbatas dapat menyebabkan kematian dan ketidakmampuan pekerja untuk menyelamatkan diri. Oke, okay, coba kita lihat dulu yang nomor dua ini kan, kan? Bahan mudah terbakar, mudah meledak dengan konsentrasi melebihi 10%. Konsentrasi batas bahwa dapat meledak. Oke, coba kita gambarkan dulu, kang. Saya akan gambarkan. Anggap aja lah yang kita ukur itu adalah metana, gasnya ya. Gasnya adalah CH4. Nah, metana ini dia punya namanya LEL, L-E-L, atau disebut dengan Lower Explosive Limit. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah batas bawah dapat terbakar gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya upper explosive limit yang kita singkat dengan UL. Upper explosive limit. Atau yang disingkat dengan batas atas gas ini dapat terbakar ya. Nah, ini yang tadi dimaksudkannya. Anggap saja, kalau kita buka di dalam googling, berapa nilai dari batas L dan UL dari metana? Itu nilainya, kalau kawan-kawan lihat, adalah 5% sampai dengan berapa metana, kawan Kan, metana 5-5 sampai ada yang ingat. metana. Coba di googling dulu metana berapa? 5 sampai berapa persen? 10 metana. 10. Benar. Benar ini? upper explosive limit metana berapa? UEL dengan uh, LEL-nya dan UEL-nya metana. 5 sampai berapa? Ada yang tahu? Di googling aja metana. 5 sampai? Ayo, come on, berapa Kang kan? Metana. Ini loh kan kan. Nih, 15 ya. Nih ya. Jadi batas bawah 5. 15. Batas atasnya 15, 15, uh... 15 ya. 5 sampai 15. Clear ya? Oke. Okay. Kita masuk dulu kan kan. Kita anggap 5 sampai 15. Berarti batas bawahnya adalah 5%. Gitu ya. Berarti batas atasnya adalah berapa rekan-rekan? 15 persen. Oke. Kalau kita gambar dalam bentuk grafik, kira-kira gambarnya gimana itu kan kan? Coba kita gambarkan dulu dalam bentuk grafik ya. Kalau saya buatkan garis, ini garis. Kemudian saya buatkan lagi X dan Y ya, garis X dan Y. Nah, ini ya, kita besarkan dulu garisnya. Biar kelihatan jelas. Nah, ini ya. Nah, kalau kita bilang di sini 5%, di sini 15%. Kira-kira 5% itu diletakkan di mana, rekan-rekan? Diletakkan di bagian bawah X. kan? Ya. Di bagian bawah benar? Ya, di mana? Di sini ya? Ya, sumbu X. Nah, kita buat di sini. Ini namanya LEL. Lowernya adalah 5%. Gitu ya? Kita besarkan. Nah, sekarang dia ada 15%. 15% berarti letaknya dia di atas ini kan? Kita ganti. U, EL berarti 15%. Benar kan kan? Clear ya? Ada yang masih bingung cara peletakannya? Paham ya? Nah, sekarang mau saya tanya, pada jarak mana atau rentang mana dia bisa terbakar? Maka kita gambarkan dalam bentuk rentangannya. Coba kita buatkan rentangannya. Sebentar saya gambarkan dulu rentangannya. Saya ambil segitiga ya, kawan-kawan, segitiga nah, kita cari segitiga. Nah, ini dia. Berarti kan di sini ya, segeret sini ya. Nah, berarti yang warna biru ini, ini yang kita kenal dengan istilah apa? Ada yang tahu? Yang biru ini, plam range pak. Nah, range. range. Nah, inilah dia daerah yang bisa terbakarnya. Kalau saya tanya metana, metana, saya hitung ya. Metana metana diukur pakai menggunakan gas detektor. Terdapat eh uh, anggaplah 60% LEL. Apakah metana dapat terbakar. Apakah bisa terbakar, kan kan? Tidak. Dari mana kata tidak? Tidak, Karena bisa dia tidak. 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 tidak? tidak Tidak Oke, coba Luar kita hitung ya. Coba kita hitung dulu dong. Gimana ngitungnya? Harus jelas ngitungnya. Oke, kita hitung ya. Dia 60% lah ya, metana kita ikur metananya adalah 60 persen lel. Nah, gimana cara menghitungnya rekan-rekan? Berarti tinggal kita kalikan 60 persen. Ya, 60 persen. 60 per 100 ya. Kali berapa kan kan? Oke, ini agak lima. salah nanti. bentuknya bentuk. bentuk di bawah. Kali berapa? Ah, ini 60/100. per 100. Berarti kali 5. Ya. Kenapa 5? Karena Lelnya kan li 5 hmm. kan? Ah, ya. berapa ini Kang Kan? 3, 3%. 3%. Berapa ini Kang Kan? 3. 3%. 3%. 3%. Nah, sekarang saya tanya, 3% itu kalau kita lihat dari grafik ini di mana dia? di bawah di bawah di bawah, di bawah layer, kan berarti dia di, di sini bawah. di sini kan di sini ya di sini dia tiga persennya nah tiga persen kalau di sini bisa terbakar kah tidak tidak, tidak. ya jangan lupa karena... ini ada oksigennya ya karena dia tidak masuk ke dalam flammable Itulah yang hmm. dikatakan tadi sama yang ini. Inilah maksud dari yang B ini. Ini yang maksud dari ini, Kang. Bahan yang mudah terbakar, mudah meledak. Dia akan lihat melebihi 10% atau batas bawah atau batas atasnya dia akan bisa meledak. Tergantung dari berapa nilai LEL dan upper-nya. Gitu ya? Nah, iya, Pak. Jadi rekan-rekan sekalian sampai di sini untuk perhitungan ini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jadi nanti kawan-kawan kalau mengukur pakai gas detektornya harus tahu berapa nilai konsentrasi dari gas yang anda ukur. Misalnya berapa LEL-nya, berapa UEL-nya dan buatkan grafik supaya tahu kita di mana flammable range-nya. Oke. Okay. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah contoh-contoh ruang terbatas. Kawan-kawan pada sudah tahu semua masuk ke dalam silo, masuk ke dalam kanal-kanal, apalagi masuk ke dalam terowongan, masuk ke dalam pipa-pipa bertekanan. Nah, pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara ruang terbatas dengan area terbatas, kawan-kawan? Kalau, Kalau ruang, terbat ya, silakan, ruang terbatas Iya, silakan, Pak. Ruang terbatas ini kan kalau ruang kita terbatas. buat tadi confined space ya, iya, Pak. confined space. Nah kalau area terbatas apa bahasa Inggrisnya? Restricted area. Restricted, Restricted area. area. Nah yes. apa perbedaannya ini? Ini kan agak-agak-agak-agak gimana gitu ya? Sinonim. Kalau bah, sinonim ruang, ya, silakan Pak. Kalau ruang terbatas itu Pak, area masuk dan keluarnya cuma satu Pak sedangkan kalau area terbatas itu ada orang-orang tertentu yang boleh masuk dan ada orang yang tidak boleh pak. Oke baik. Coba yang ruang terbatas kan kita sudah tahu contohnya ya. Coba area terbatas itu diberikan contohnya apa pak? Misalnya ini pak ruang operasi hanya boleh pasien dengan dokter aja yang boleh masuk dengan perawat Oke, dan sebagainya. Baik. Kalau istananya Jokowi masuk ruang terbatas atau area terbatas itu? Ruang terbatas, area terbatas pak. Sorry. Oke baik area ya. Terbatas, pak. Nah, jadi pengusaha dan atau pengurus terima kasih Pak Muadir eh, Pak Muadir yang melaksanakan pekerjaan ruang terbatas wajib menerapkan syarat k di ruang terbatas. Apa itu? Seperti kayak sumur tadi yang memiliki bukaan di bagian atasnya dan ada catatannya yang melebihi kedalaman 1,5 meter. Jadi kalau kawan-kawan sudah masuk sumur kedalamannya 1,5 Menurut Permanakar nomor 11 tahun 2023, sudah masuk wajib penerapan k ruang terbatas. Atau ruangan-ruangan yang ditentukan sebagai ruang terbatas oleh pengurus. Nah, inilah dia 1,5. Jadi kalau misalnya si OSAS 1970, eh sorry, 1910, Occupational Health Safety Administration-nya 1910, itu dia mengatakan bukan 1,5 meter dia 1,2 sudah masuk kegiatan untuk menerapkan syarat ketiga ruang terbatas confined space. Nah, nah apa saja syarat-syarat ini -syarat? kawan-kawan sudah pasti tahu ya syarat-syarat masuk ruang terbatas penetapan klasifikasi. Kalau saya tanya kawan-kawan penetapan klasifikasi ada nggak ruang terbatas itu yang tidak butuh izin? Harus ada izin pak. Ada harus ada izin ada. ya. Ada, Kemudian ada, ada. pembatasan akses memasuki ruang terbatas harus ada izin masuknya harus ada sikanya surat izin harus ada peralatan perlengkapan dan personil yang kompeten ini kawan-kawan sudah tahu di pasal 4 sudah dijelaskan ya. Nah syarat berikutnya dalam ruang terbatas ini ada kegiatan untuk pemeriksaan kalau kawan-kawan melakukan inspection maintenance. Repair atau rescue, ini wajib menerapkan ketiga ruang terbatas. Nah, tadi kawan-kawan -kan mengatakan, apakah semua ruang terbatas itu harus wajib izin? Kalau kita lihat di pasal 5, pengurus dan atau pengusaha harus menetapkan klasifikasi ruang terbatas. Satu, klasifikasi ruang terbatas dengan izin masuk dan klasifikasi ruang terbatas tanpa izin masuk. Nah, ini gimana ini? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kata kawan-kawan mengatakan, "Oh, Pak, semua ruang terbatas izin masuknya harus ada." Ini kalau kenapa ada di dalam Permenaker 11 2023 mengatakan ruang terbatas tanpa izin masuk. Maksudnya gimana? Ada yang bisa kasih pandangan? Oh, ya, kok. Ya, silakan, Pak. Biasanya yang tanpa izin masuk eh, yang saya tahu biasanya itu tanpa ada halangan-halangan atau rintangan pada saat masuk ke dalam ruang terbatas itu satu asesmennya. kedua daerah atasnya itu terbuka terbuka lebar seperti itu pak jadi untuk evakuasi ataupun akses segala macam tidak ter, tidak mengalami kesulitan biasanya untuk tanpa izin masuk seperti itu, itu yang baik kita, terima kasih bapak Gufron kawan-kawan nanti biar kawan-kawan yang lain langsung dapat poin of view dari apa yang kita sampaikan, langsung aja disertai dengan contoh ya, kawan kan ya. Disertai dengan contoh aja. Contohnya ini gitu ya. Silakan Pak Saifuddin, Resen, silakan Pak. Menurut saya Pak, ruang terbatas dengan izin masuk itu, contohnya seperti tambang bawah tanah Pak. Sedangkan ruang terbatas yang tanpa izin masuk itu mungkin seperti tambang-tambang rakyat, tambang liar itu kan ini menurut saya apa atau disebut gurandil itu tambang liar, Pak. Oke, baik. Kita kasih aplaus kepada kawan-kawan sekalian ya. Jadi nanti ada yang lagi mau menyampaikan, silakan. Kalau ada ditahan dulu ya. Nanti coba diberikan dulu jawabannya dengan beserta dengan contohnya. Oke. Apakah ada klasifikasi dalam ruang terbatas? Tadi kita katakan ruang terbatas wajib dengan izin masuk. Kapan kita lakukan risk assessment? Ini wajib izin masuk. Satu, ada gas berbahaya di dalamnya. CO2, H2S, atau uap, debu-debu yang beracun. Dua, ada potensi substansi cairan, padatan, yang nanti akan mengakibatkan kita tenggelam. Ruangannya bersekat-sekat. Kalau kita masuk ke dalam store tank, tanki, itu bersekat-sekat ya. Dan ada potensi-potensi pelepasan energi. Energinya apa contoh? Listrik, mekanik, pneumatik, angin. Maka kita membutuhkan ruang terbatas wajib dengan izin masuk. Nah, ini kriterianya. Nah, bagaimana kalau dia ruang terbatas dengan kategori yang tidak wajib izin masuk? Berarti apa, kan? Ruang terbatas ketika apabila keempat potensi bahaya yang disebutkan di sini, tidak terdapat di ruangan tersebut. Apa contohnya, Kangga? Dalam ruangan yang tidak terdapat gas berbahaya beracun. Ruangan kantor. Yang tidak terdapat substansi cairan. Substansi cairan tidak bersekat-sekat, tidak, bersekat. tidak ada pelepasan sumber energi. Dua administrasi Nah, rekan-rekan nah, sudah, ya. sudah tahu ya. Nah, pertanyaan saya, nah, ya. coba dimik dulu. Kalau begitu, kawan-kawan, kolam berenang masuk ruang terbatas enggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Ruang terbatas masuk. Kenapa? 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 Untuk areanya juga terbatas, Pak. Untuk area geraknya. Kolam renang. Karena Tidak ada didesain untuk bekerja. Substansi cairan Potensi masuk, pak. Ini kan udah garis bawah ini. Ya, jadi ada substansi cairan di dalamnya. Makanya ada guide-nya ya. Apa yang harus kita ketahui ketika masuran terbatas jenis gasnya? Asal dari gasnya tersebut, apa bahayanya, apa yang aman, kemana gas itu bergerak, dan bagaimana cara memindahkan serta bagaimana bekerja dengan ah, aman. Oke, okay. kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Tadi, yang pertanyaan pertama itu dimenangkan sama Pak Wajar, ya? Oke, okay, Kang, -kan. jangan berkecil hati, masih ada kok case tadi yang berikutnya. Yang terpenting, kawan-kawan coba saja. Masalah itu benar, masalah itu tidak benar. Urusan nanti, kan, -kan. Yang penting, rekan-rekan, kita tadi konsisten untuk menerapkan pernyataan dari Jeff Bezos tadi, ya. Saya nggak peduli itu. Yang penting, saya mencoba. Itu intinya. Mau benar, mau tidak, urusannya nanti. Silakan, kawan-kawan, perhatikan flash fire. ponton confined space okay a team of six workers were roller painting in a confined space when a flash fire occurred. one worker was killed and three others injured. Before work started, an entry permit for painting and cleaning work in a confined space was applied. The safety assessor conducted a gas test. The results of the gas test showed that the confined space was safe for entry, and he endorsed the permit. 2 days before the incident, the workers started roller painting. On the morning of the incident, a gas test was conducted. No abnormalities were observed and the entry permit was endorsed. The workers carried out vacuuming and clearing work using thinner, which was a flammable substance. At noon, a second gas test was conducted. Following the gas test, the quality of the painting in the confined space was inspected to assess the quality of the work done. The workers were then instructed to perform some touch ups to the paint job. After the safety assessor conducted another gas test, the workers brought in drums of paint and hardener into the confined space. One of the workers mixed the paint and hardener in the confined space for five minutes. He then distributed the mixture into the empty drums. The roller painting commenced. Thirty minutes later, a flash fire occurred. Painting in a confined space had resulted in the death of one worker and injured three others. What went wrong? Accumulation of flammable vapors. The activities in the confined space had accelerated the accumulation of flammable solvent vapors in the confined space. These activities include the mixing of paint and hardener in the confined space, distributing the mixture into empty drums, drying of paint. Adequate measures were not in place to eliminate the accumulation of flammable vapors. No gas monitoring. Portable gas detectors were not provided to monitor the concentration of flammable gases in the confined space. Lighting with exposed filament, electrical wires not properly maintained. Light bulbs with exposed filaments and exposed electrical wires are sources of ignition. No effective maintenance regime was in place to ensure that the lights and wires were in good condition. Lessons learned. Risk Assessment. Before starting any work in a confined space, always conduct a risk assessment to identify safety and health hazards. Measures to minimize risks should be implemented. Avoid accumulation of flammable vapors. Mix the paint and hardener outside and not in the confined space to avoid accumulation of flammable vapors in a confined space. Provide portable gas detectors. Provide workers with suitable portable gas detectors to monitor the concentrations of flammable gases or vapors while working in confined spaces. The concentrations should not exceed 10% of their lower explosive limits. Use flame proof lighting. Flame proof lighting should be used in confined spaces. Establish a regular maintenance regime to ensure that lighting and live wires remain in good condition. Ventilation. Dilution or forced ventilation should be used to dilute solvent vapors to prevent accumulation of flammable vapors within the confined space. Use a stronger force to control airflow during increased painting activities. Ideally, both exhaust and forced ventilation methods should be used together. Oke, okay, ini adalah flash fire in ponton tank. Terjadilah bakaran di dalam sebuah tanki ponton. Kira-kira dari video tadi, kan? Kan, apa yang harus kita lakukan di luar dari yang tadi disampaikannya? Apa yang harus pertama kali kita lakukan ketika kita akan bekerja di dalam ruang terbatas, tetapi dalam ruang terbatas itu kita menggunakan yang namanya unsur dari bahan kimia. Apa yang harus kita lakukan, rekan-rekan? SOP, Pak. Pembacaan SOP. Pembacaan SOP. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Uh, permisi. Silakan, Pak. Ya, yang jelas tadi kan ya, kita lihat dia menggunakan cek ya, karena yang pekerjaannya untuk mengecek di dalam ruang terbatas. Nah, dalam kasus pun ada apa jelas yang e, berpotensi untuk e, menjadi bahan bakar e, api ya. Nah, di situ pun tambah lagi ada e, apa lampu. Jadi dari e, apa konsentrasi Gas yang dikeluarkan dari kita. nah memicu uh, firepoint. Jadi, uh, yang dari tersebut ditambah dengan adanya lampu di situ, Pak. Ditambah lagi uh, sirkulasi apa, udara yang uh, apa, kurang. Yang ditambahkan tadi dalam video itu ya, uh, blowernya uh, apa, kurang memadai untuk penguapan atau sirkulasi udara di dalam ruang terbatas. Ya. Pak keren ya. Silakan Pak Muadir Eto. Kata kasih klo applause dulu kepada Pak Mifatul Hairi tadi ya yang Jangan. sudah memberikan sarannya. Keren banget jawabannya. Silakan Pak Muadir Eto. Di kesimpulan dari video tadi terkait dengan pertama itu kan pengukuran eh, tekanan gas. Kemudian kita lihat juga di video ada lampu yang rusak. Kemudian yang ketiga pekerja eh, tidak menggunakan detektor gas waktu bekerja. Untuk penggunaan alat pertama mungkin saran saya Pak Uh, sebelum alat-alat tersebut digunakan, kita harus periksa dulu alat-alat tersebut sudah terkalibrasi uh, terbaru apa tidak. Kemudian fungsinya masih bagus apa tidak. Karena kalau kita ada alat, tapi alatnya ternyata tidak pernah dikalibrasi, sama saja bohong, Pak. Percuma kita pakai karena tidak akan efektif atau tidak akan berguna secara akurat. Kemudian yang kedua, terkait dengan lampu yang rusak kemudian menimbulkan kebakaran tadi, mungkin perlu ditambah ini, Pak. Uh, kita harus periksa checklist pemeriksaan alat ataupun barang di lokasi yang akan kita kerja. Karena kan biasanya kalau kita mau masuk area kerja itu kan akan ada checklist-checklist kapan terakhir diperiksa dan sebagainya. Jadi mungkin itu perlu ditambahkan juga, Pak, selain dengan tadi tambahan-tambahan lain yang ada di akhir video, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup mantap, Pak Muadir Eito ya. Tapi jangan disebutkan dulu dong yang sudah ada di dalam video. Kita cari yang belum terpikirkan oleh kita ya. Oke, yang ini yang terakhir dulu ya. Silakan Pak Oni Masroni, silakan Pak Oni. Itu kekurangannya Pak, tidak dipahami dulu MSDS-nya Pak. Masalah ya, kita kasih aplaus kepada Pak Oni Masroni ya. Sebenarnya Pak Oni ini sudah terjawab sama Pak Muhammad Gufron ya. Jadi langsung kepada sasaran ya, Pak Gufron dan Pak Oni langsung dia pada sasarannya. Jadi itu kan kan ya, jadi MSDS-nya itu yang sebenarnya menjadi Salah satu poin yang harus diperhatikan oleh seorang pekerja karena dia menggunakan konsentrasi bahan kimia. Tapi jawaban kawan-kawan tadi sudah bagus, tapi mohon maaf Pak Oni dan juga Pak uh, Pak Muhammad Gufron, Anda jawabannya sama. Jadi nggak bisa saya berikan dua ya. Jadi kita kasakan, kita katakan Pak Muhammad dan Pak uh, Pak Gufron dan Pak Oni uh, jos, mantap ya. Dan yang lain juga jos jawabannya langsung tepat pada sasaran ya. Tapi jawaban Pak Oni dengan Pak Gufron tadi yang langsung pada 12 pas jawabannya. Karena ada tadi bahan kimia, Pak Oni langsung mengatakan kita harus membacakan dan mengetahui bagaimana bahan kimia itu dengan MSDS atau lembar data bahan kimia. Kita kasih plus ya. Pak Oni dan Pak Gufron mohon maaf tidak bisa diberikan hadiahnya dua ya. Tadi maksud saya mau berikan kepada Pak Gufron. Kalau nggak ada jawabannya lagi yang pas gitu ya ternyata disampaikan oleh Pak Oni. Terima kasih semuanya. Nah, rekan-rekan, menurut surat edaran nomor 1 tahun 97, bahwa ketika nanti rekan-rekan masuk ke dalam 30 derajat Celcius ruang terbatas, kawan-kawan lama pembajanannya adalah 3 jam. Tetapi kalau misalnya 37 derajat Celcius, itu rekan-rekan hanya dapatnya 30 menit. Jadi nggak boleh lama-lama di dalam ruang terbatas itu. Maka kita membutuhkan alat namanya apa? temperatur ini ya ya kita pasang di in dan juga out. Nah, jadi kalau disarankan, kalau 41 derajat Celcius, 44 derajat Celcius, temperatur dalam ruang terbatas itu nggak usah masuk lah, kawan, kawan Anda turun aja ke dalam ini, itu udah butuh waktu 5 menit. Naik ke atas 5 menit. Sementara kalau dia 44, 15 menit. Ngapain 5 menit di dalam itu? Jadi masih ada at risk. Nah, disarankan, kalau kita di bawah 37 derajat Celcius, Itulah yang idealnya kita bisa nanti lakukan karena masih dapat spare waktu 30 menit. Tapi kalau lebih dari 37 seharusnya di stop work authority. Nah, kemudian kang kawan iklim yang panas dalam ruang terbatas. Kita tadi sudah mengatakan ada kemungkinan kita tenggelam, ada kejatuhan dari benda-benda dan di dalamnya tidak boleh kita menggunakan apa kawan-kawan? -kan? Handphone di dalam ya karena ada gelombang elektromagnetiknya sebagai pemicunya. Nah, kemudian tolong diingat rekan-rekan sekalian, menurut SNI 0229 tahun 87 keselamatan di dalam ruang terbatas tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat penerang yang di atas 50 volt tegangannya. Karena panasnya masih sebagai pemicu. Ingat ya kan kan ya, di dalam permen nomor 186 tahun 99 ada tiga pemicu terjadinya sumber api yang kita kenal dengan istilah BOP apa itu BOP? bahan bakar, oksigen, dan panas jadi diminta ada di bawah 50 volt dan kalau kawan-kawan masuk ke dalam ruangan terbatas menggunakan penerang itu helmnya tidak boleh helm-helm yang normal yang kawan-kawan gunakan sehari-hari ya. Dia ada tempat gantungan untuk lem, holdernya ada. Nah kalau kita yang kena kerjanya di underground, mining underground itu kan sering ya kita gunakan ya. Nah itu coba diperhatikan kawan-kawan. Nah kemudian ingat rekan-rekan kita lakukan purging ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam ruang terbatas, jangan ada bahan-bahan kimia seperti dalam video tadi, harus kosongkan. Kita harus lakukan pembilasan inerting. Jangan kita masukkan oksigen, tapi yang kita lakukan adalah pemasukan dari nitrogen. Ingat bahan bakar, oksigen, dan juga panas itu pembentuk dari segitiga apinya atau atau three fire, uh, three angel of fire-nya. Nah, ingat rekan-rekan sekalian ini saya ulangi lagi sebelum kita masuk tanya jawab. Kalau ada rekan kita punya riwayat sakit awan. Sawan ya. Epilepsi. Yang kalau dia menggigil keluar busa-busa dari mulutnya itu. Putih-putih ya. Atau punya ayan. penyakit asma. Atau ayan ya. Ayan ya bahasanya ya. Ayan. Kemudian punya penyakit migren. Sakit kepala. Punya penyakit jantung. Punya gangguan pendengaran. Punya sakit tulang punggung. Stop. Jangan izinkan masuk dalam ruang terbatas. Karena kalau sampai dia kumat, rescue-nya susah menyelamatkan apalagi yang penyakit-penyakit beginian. Payah ini kawan-kawan. Ini pernah saya alami di tahun 2021 ketika saat itu lagi dalam keadaan COVID-19. Saat itu kami sedang melakukan pekerjaan untuk cleaning inside pipe vertikal ukuran 52 inch. Saat itu teman saya mengalami COVID-19. Batuk-batuk, tapi dia nggak mau berobat. Batuk-batuk, hop oh, oh, kita udah tahu nih gejalanya nih. Nah, dia memaksakan masuk untuk melakukan cleaning inside pipe. Vertical cleaning. Kita larang, rekan-rekan. Karena sangat berisiko sekali. Nah, coba kawan-kawan perhatikan. Kalau ada rekan-rekan kita yang mempunyai riwayat penyakit ini, jangan diizinkan masuk. Clear ya, kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan sudah pasti tahulah. Kalau kawan-kawan melakukan di dalam ruang terbatas, ada hirarkinya. Kita lakukan eliminasi, substitusi, rekayasa, Ventilasi, ducting, ya, administrasi, sampai nanti melakukan lockout, take out, try out, saya pastikan semua peserta di sini sudah sangat familiar akan hal ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, karena waktu saya tinggal 5 menit lagi sebelum kita selesai, saya ingin menjelaskan yang terakhir ya, kan kan ya. Ini terkait mengenai kompetensi, kompetensi ya. Nah. Di dalam Permenaker nomor 11 tahun 2023, kan, kan, namanya sudah berubah. Kalau dulu namanya apa K3, K3 ruang terbatas utama. Kan, kan, ada yang pernah ngambil yang utama? Kemudian ada yang media. Kalau yang utama itu yang masuk ke dalam. Kalau yang media yang tiang akan di luar. Nah, jadi dalam permenaker ini sudah berubah namanya namanya terbagi atas tiga. Teknisi K3 ruang ba terbatas, dan teknisi deteksi gas ruang terbatas, dan petugas K3 ruang terbatas. Pak, saya punya lisensi masih menggunakan media dan utama. Itu gimana? Selama masih lisensi Anda berlaku, kan lima tahun merasa berlakunya. Itu tetap berlaku, walaupun peraturan ini sudah dikeluarkan. Tetapi kawan-kawan nanti untuk memperpanjang SKP, kawan-kawan ternyata dimintakan ulang lagi sertifikasinya. Nah di situ yang kadang-kadang kita oh, agak sedikit kurang nyaman ya, karena kan biayanya cukup lumayan besar juga ya, kalau yang Madya dulu kita kan mengambilnya 6,5 juta atau sampai dengan 7 juta ya. Nah kalau sekarang ulang lagi dari awal. Riset lagi kita sertifikasi. Karena nggak boleh lagi ada sertifikasinya Madya dan Utama. Nah, jadi tugasnya misalnya teknisi K3 ruang terbatas dia akan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dulu kan namanya Utama. Dia akan melaksanakan identifikasi bahaya. Melaksanakan identifikasi potensi-potensi resiko. Melaporkan kepada atasan langsung tim madia kalau kita dulu kan madia ya K3 ruang utama Madya, yang di luar yang menjaga kalau yang masuk kan utama dan dia bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya ini yang teknisi sekarang kemudian ada tugas dari teknisi deteksi gas ruang terbatas kalau kita dulunya cuma bilang tim AGT authorized gas tester sekarang sudah dikatakan namanya TDGRT atau teknisi deteksi gas ruang terbatas dia akan melaksanakan ketentuan perundang-undang untuk mendeteksi gas, mengidentifikasi bayar ruang terbatas, melaporkan ke atasan, bertanggung jawab atas kegiatan, dan membantu pengawasan dalam bidang ruang terbatas. Nah, ini yang teknisinya, deteksi gas ruang terbatas. ya. Tapi kalau kita mengambil sertifikasi AGT, itu dia levelnya tiga. Saya sudah sampaikan tadi. Satu, dua, tiga. Nah, Kebetulan saya sering memberikan pelatihan ini saat tanggal 13, 14 in-house training di salah satu perusahaan juga. Ini berbeda kan kan? Kalau misalnya namanya ya, tapi tujuannya tetap sama. Karena di dalam permenaker dia ganti nama teknisi. Kalau di dalam SKKNI-nya authorized gas tester AGT. Nah, kemudian petugas penyelamat ruang terbatas. Nah, ini rescue timnya yang nanti akan melaksanakan ketentuan perundang-undangan rescue, melaksanakan identifikasi bahayanya, kemudian bertanggung jawab atas kegiatan penyelamatan dan membantu pengawas ketenaga kerjaan memeriksa ruang terbatas. Ini tim rescue-nya. Nah, dari sini ada yang namanya lisensi. Ini yang tadi saya katakan, kawan-kawan. -kan. Dulu kan lisensinya begini-gini. Ini kan tulisannya, K3 ruang ter, petugas K3 utama ruang terbatas. Sekarang nggak ada lagi namanya yang ini. Jadi lisensi ini tetap 5 tahun. Ya, ini sudah dikatakan. Lisensi K3 telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku kalau kalian kawan punya yang utama media Masa berlakunya habis diperpanjang dengan mengikuti persyaratan maka nanti kita akan ganti namanya jadi teknisi K3 ruang terbatas dan teknisi media ruang terbatas diterbitkan sebelum berlakunya. Menteri ini dinyatakan lisensi K3 ruang terbatas akan diterbitkan. Jadi nggak ada lagi yang model yang kayak lama itu kan kan. Nah ini dalam regulasi permenaker 11 tahun 2023. Hanya perbedaannya, ada kata teknisinya, ya, kawan-kawan. Ya, kalau dulu kan namanya petugas, kalau sekarang teknisi, tapi tugas dan tanggung jawabnya sama saja. Oke, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sebelum kita mengakhiri sesi penyampaian materi. Kawan -kawan, silakan, rekan-rekan, untuk memberikan. Beberapa pertanyaan karena waktu kita sudah terbatas. Dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Yakin Ermanto atas penyampaian materinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Selanjutnya kita sesi foto bersama ya, Hakankan. Untuk semuanya boleh on cam, boleh diaktifkan kameranya. Oke, buat Maniko, mohon izin ya untuk di-capture ya fotonya. Ya, ada berapa slide Man, nih, Pak? Ada empat. Oke, kita mulai ya. Slide pertama tiga dua satu, slide kedua tiga dua satu. slide ke tiga dua satu slide keempat tiga dua satu oke okay, cukup Meli baik terima kasih Pak Niko selanjutnya eh, Rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi link absen ya. Pak Niko, eh, apakah link absennya sudah di-share di kolom chat baik di grup WA belum, belum. Nanti sebentar ini di Baik. Jangan lupa untuk diisi ya, rekan-rekan ya, untuk link absennya. Sudah, Maaf. Pak? Sebentar, belum, Pak. Link absennya di-check. Bu, kalau mengenai sertifikatnya gimana, Bu? mau nanya bu iya mohon maaf Bisa gimana, di pak? dibaca di link absen mas oke okay, terima kasih sudah sudah saya share link absen baik terima kasih pak Niko untuk uh, eh sertifikat untuk syarat kerentuannya sudah ada di link absen ya Silahkan untuk rekan-rekan untuk cek sendiri untuk syarat dan ketentuannya. Oke, yang terakhir kita sesi tanya-jawab ya. Nanti saya serahkan kembali kepada Pak Niko untuk sesi tanya-jawabnya. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Niko. Silahkan Pak Niko. Baik, terima kasih Mbak Eli. Kesempatannya kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Bisa menanyakan langsung dengan raise hand. Dan nanti dari kita akan... Uh, menyebut sama uh, namanya yang boleh untuk bertanya silahkan ada tiga yang sudah resen pamit tahul hairi silahkan pamit tahul jika ingin bertanya ya pak terima kasih uh, tadi kan terkait tersaing dan tadi juga disampaikan uh, teknisi apa, deteksi gas ruang terbatas ya. Nah yang mau saya tanyakan eh, ada nggak eh, standar atau eh, standar teknis yang jelas eh, untuk penggunaan gas detector itu ya. Eh, kan kita penggunaan gas detector itu menggunakan belala ya atau selang, ya, selang tambahan ya. Nah ada nggak secara eh, teknis penggunaan selang efektivitasnya? berapa meter atau panjangnya berapa seperti itu pak dalam penggunaannya? Iya pak. Oke, jadi kalau kita buka ini saya sering memberikan pelatihan ruang terbatas saya eh, sorry untuk teknisi gas ya. Sebentar saya bukakan dulu untuk standarnya cukup banyak ya. Saya bukakan dulu sebentar untuk ininya ya standarnya kita banyak menggunakan standarnya sebentar oke kita bukakan dulu sebentar ya Pak ya saya bukakan dulu untuk standarnya Ini yang pertanyaan Bapak itu, dia kalau kita sedang melakukan yang namanya pelatihan untuk level H2S level 2 ya. Oke, ini hal level, level 2. Nah ini dia Pak, kita gunakan beberapa standar. Ini ya Pak ya. Jadi kalau kita pakai menggunakannya di dalam oil company, itu kita pakainya ada API recommended practice 45 untuk drilling and dream steam operation involving H2S. Kemudian ada API recommended practice 55 untuk oil and gas processing, gas processing plant operation. Kemudian untuk OSA 1910 ini yang paling ideal untuk ketika kita melakukan pekerjaan di ruang terbatas dan pengukuran dari gas-gas berbahaya beracun. Kemudian ada ISA untuk installation, operation, maintenance of H2S detection. Nah, berapa pak panjang tubnya? Jadi panjang tubnya itu bapak harus melihat secara teknis berapa diameternya dan biasanya kalau untuk melihat berapa diameter dari tangki ataupun material-material yang akan bapak ukur untuk ujungnya berapa silakan dilihat di dalam nempelnya di nempelnya karena kalau kita lihat panjang tabung atau probe detektor itu harus cukup panjang untuk memastikan bahwa semua area itu dalam ruangan itu terbatas terjangkau. Kalau kita lihat di dalam API tersebut, dia antara 1 hingga 10 meter. Tergantung desain detektor gas Bapak dan ukuran ruangannya. Jadi untuk tangki, contohnya tangki Bapak yang diameternya berapa lah kita bilang, Pak? Ya 20 meter lah, Pak. Disarankan menggunakan uh, cup tabung yang cukup panjang, fleksibel untuk mencapai berbagai posisinya. Jadi kan cara kita mengukur itu kan dari, kalau dia dari posisi atas kan, di bawah, di tengah, di atas. Di bawah itu siapa yang kita kenakan rekan-rekan? Kalau yang di bawah siapa yang kita kenakan? Bagian bawah. Kalau kita ngecek tangki, pakai gas detektor, di bagian bawah itu kenaknya siapa? Kenaknya adalah si H2S ya, heavier than air. Ingat, dia heavier than air. Maka kalau kawan-kawan masuk ke dalam tangki, ada orang mendorong. eh sorry bukan orang ada yang mendorong dorong kawan kawan jangan dikatakan oh pak tangki saya itu berhantu jangan itu H2S dia heavier than air. Dia lebih berat di udara. Jadi makanya dia monggo di bawah itu kan. kan? Monggo bahasanya. Uh, di bawah itulah dia intinya. Kalau yang di tengah apa biasanya? CO ya. Karbon monoksida. Dia slightly lighter than air. Dia mengambang. Kalau yang di atas. Nah itu yang tadi kawan-kawan kan ukur yang di atas. Apa tadi? Metana. CH4. Jadi ukurnya metana di atas. CO di tengah. H2S di bagian bawah. Jadi posisinya mengukurnya adalah tiga. Itu kalau posisi manhole di atas. Kalau posisi dari manhole kita datar gini, sementara tangkinya melebar horizontal, gimana? Kita pakai cup batang. Jadi model dari gas detektor itu ada yang pakai model cup batang ya. Jadi cup padang itu pernah kan kan yang kayak modelnya bisa dipanjangkan, bisa di, dikecilkan begitu. Pernah pakainya? Dia panjangnya bisa sampai 5 meter, tapi bisa di Panjang kecil, kayak stick panjang itu, kan? Nah, itu ada untuk metodenya penggunaannya. Jadi, kita menggunakan model cup yang bisa dipanjangkan, gitu. Nah, itu untuk proses pengukurannya, jadi tergantung berapa desainnya, ya. Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Ya silakan Pak. Perkenalkan nama saya. Sebelumnya uh, saya bekerja di PT BBP yang kita uh, pabrik tentang wood pellet Pak. Uh, jadi kejadian saat ini di tempat saya bekerja sering terjadi kebakaran di wilayah stove dryer kita Pak. Jadi pertanyaannya Pak, Uh, kalau seandainya terjadi kebakaran di wilayah stuf dryer, kan kita menanggulanginya dengan menggunakan damkar untuk penyiraman di area stove dryer. Itu uh, setelah beberapa menit suhu turun, kita biasanya masuk ke dalam uh, stove dryer tersebut, Pak. Itu apa uh, apa dulu apa kita uh, membuat Uh, dokumentasi dahulu kah baru kita boleh masuk atau seperti oh. gimana pak? Ya, jadi rekan-rekan coba kalau kita buka dalam regulasi Kemnaker nomor 186 tahun 99 tentang syarat kompetensi dari petugas K3 kebakaran. Ada yang namanya kelas D yaitu perbandingannya 2 banding 25 yaitu yang menggunakan APAR. Kalau yang kelas C itu adalah regu penanggulangan kebakaran, hidran. Kemudian sertifikasi yang kelas B itu adalah koordinator dan sertifikasi kelas itu adalah ahli ketiga kebakaran. Nah, ketika kita melakukan kondisi emergensi, itu kan sudah ada yang namanya emergency response plan-nya. Jadi, apa definisi dari emergensi? Keadaan itu secara tiba-tiba, nggak bisa kita prediksikan. Maka, ya. ketika kita akan melakukan rescue-nya ataupun proses salvage-nya, itu kita harus melakukan dulu, amankan diri kita dulu. Aman nggak kita melakukannya? Setelah kita aman melakukannya, baru kita terapkan yang namanya prosedur tanggap daruratnya. Pertama apa? Evakuasi, pelaporan. Pelaporan itu kan kita punya kontak number ya. Eko Romeo, Eko Romeo telah terjadi kebakaran secara berkala untuk di area sip dryernya. Segera meluncur ke TKP, kan begitu ya? Nah nanti ada tim-tim yang akan melakukan yang namanya dokumentasi terkait hal itu. Intinya dalam keadaan emergency, amankan diri kita dulu dan Terapkan prosedur-prosedur, salah satunya identifikasi dulu jenis kebakarannya. Apa, apakah dia kebakaran kelas A, kebakaran kelas B, kebakaran kelas C, atau yang D dari logam? Kemudian, gunakan sistem pemadam kebakarannya. Sistem pemadam kebakaran kita akan ada sarana proteksi aktif dan sarana proteksi pasif. Nah, kemudian nanti ada ventilasi dan isolasinya. Ventilasi ini, jika aman, pastikan ventilasinya. Dalam ruang terbatas untuk mengurangi akumulasi asapnya, isolasi jangan coba-coba memadamkan api di ruang terbatas tanpa isolasi yang tepat. Makanya, yang kita akan dokumentasikan itu semua sudah ada di dalam prosedur tanggap daruratnya. Jadi, Bapak nanti harus melihat dulu di rencana tanggap darurat Bapak, karena rencana tanggap darurat Bapak itu sebelumnya pernah dilakukan simulasi, nggak kira-kira, Pak Rizky, untuk kejadian itu izin pak belum pernah pak karena ini kita perusahaan perusahaan baru kan pak mm -hmm. jadi kita uh, belum membuat yang RTD tadi regu tanggap darurat jadi kita sebisa semaksimal mungkin memfungsikan anggota-anggota kita yang baru dan ini pun para pekerja kita di umur 23 tahun paling tinggi umurnya pak jadi yeah. untuk kualifikasi mereka bekerja di sini posisinya pengetahuannya kurang awam. Jadi kan kita membawa masyarakat setempat untuk bekerja di sini. Jadi hanya hanya bekerja seadanya aja gitu dinya, Pak. Memanfaatkan kondisi yang ada. Karena karena kita produk kita ini buat pelet berbahan bakar kayu itu, Pak. Eh itu kita tidak bisa memakai APAR, Pak. Jadi kita memfungsikan cuma eh, memakai eh damkar sedangkan kayak hidran sendiri, hidran sendiri perusahaan kita belum bisa belum bisa membuat hidran posisinya pak. Oke, okay, jadi baik, saya, ya. saya mengalami kesulitan lah posisi saat ini pak. Jadi seakan-akan kita uh, ada sebagai HSE di sana, tapi kita tidak tidak diberikan uh, permintaan kita lah gitu loh pak. Oke, okay. baik ini merupakan salah satu curhatan yang Bukan hanya Pak Rizky ya, kebanyakan dari HS itu ketika dia bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang sistem ketiganya masih ya kurang, inilah memang tantangan yang terberatnya. Jadi kalau misalkan nanti terjadi kebakaran, nah Pak Rizky Robianto ya tetap harus menunjukkan effortnya di situ, Pak. Nah kalau memang mereka nggak mau, Bapak harus punya black and white, hitam di atas putih. Jadi, Bapak sampaikan apa yang prosedur yang benar yang sudah Bapak ketahui. Salah satunya penerapan dari ketiga kebakarannya. Nah, kalau Bapak ya, uh, itu, ya, entar, bisa dimute dulu, ya. kalau Bapak misalnya mempunyai power yang bagus juga di sana, manajemen kita nggak mau menerapkan. Ya, Bapak bisa undang serikat uh, buruh yang ada di sana, serikat pekerja buruhnya di sana. Kalau nggak mampan lagi, baru kita undang pihak eksternal. Tapi selama kita bisa menerapkannya, terapkan aja dulu, Pak. Yang paling penting itu dokumentasi black and white-nya itu, hitam di atas putihnya. Dan salah satunya, Bapak harus menguasai legal standing-nya dulu, Pak. Kepnaker 186 tahun 99 itu. Sampaikan juga di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 186. Ya, barang siapa dengan sengaja tidak menerapkan sistem manajemen K3 yang nanti bisa mengakibatkan kematian bagi para pekerja itu akan dikenakan denda mulai dari 10 juta maksimal 400 juta, pidananya mulai dari satu bulan maksimal 4 tahun. Dan kadang-kadang manajemen itu ada yang tahu, Pak. Memang peraturan itu ada yang memang betul-betul nggak tahu. Nah, di peranan Bapak juga nanti untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada pihak manajemen. Memang kalau HSE ini, ADK3 ini dibayar untuk hal-hal yang seperti itu. Makanya HSE ini sangat butuh orang yang ini ya, yang wise ya, yang bijaksana gitu ya. Tahu dia untung dan ruginya ketika hal tersebut tidak dilakukan. Begitu yang bisa saya berikan jawabannya dulu ya Pak Rizky ya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan, rekan-rekan. Baik, silakan. Yang ingin bertanya mungkin. bisa langsung. Mungkin saya, Pak. Silakan, Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin. Mohon maaf, Pak, nggak bisa mungkin suaranya gelap. Yang saya mau tanyakan, eh, tambang bawah tanah itu underground itu ruang terbatas, termasuk ruang terbatas, enggak, Pak? Ya, tadi kita sudah sepakati. Ya, kalau kita mengatakan ruang terbatas, ada ciri-cirinya ada empat. Tadi apa saja rekan-rekan? Ada yang ingat enggak Kira-kira satu, apa? ada apa? Kalau mau kita katakan itu ruang terbatas, apa tadi? Ada empat, syaratnya ada satu. Ada nggak di dalam ruangan tersebut, gas berbahaya, beracun. beracun. Yang kedua, apa tadi? Adakah suspensi cairan padat atau, apa? Padatan, atau padatan atau cairan? Yang dapat bisa menenggelamkan kita. Yang ketiga apa tadi? Ruangannya bersekat-sekat. Yang keempat apa lagi tadi? Satu lagi? Ayolah baru tadi kita mendengarkan Potensi. sebentar. Apa? Pelepasan energi. Apa Pak? Potensi pelepasan energi Pak. Pelepasan energi. Kira-kira dalam underground itu ada nggak salah satu dari empat yang kita sebutkan tadi? Ada semua, Pak. Ada. ada semua. Jadi masuk Pak ruang terbatas underground ah, ya. Dan yang, dan yang ingin saya tanyakan ini Pak eh, gimana sih eh, cara penyelamatan 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 dirilah dulu ini yang kita yang saya mau tanyakan jika terdapat gas pengotor seperti gas amonia, gimana cara kita menyelamatkan diri Pak terus gas metana gimana caranya apakah sama prosedurnya Pak? Oke, okay. jadi dan... gas pengotor gas pengotor lainnya itu Tiga okay. itu aja, Pak. Baik, terima, kasih. Saya, terima kasih. Jadi, kalau rekan-rekan ini untuk gas-gas berbahaya beracun, saya kemarin sudah menyampaikan di beberapa uh, persyaratan untuk gas berbahaya beracun, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam salah satu emergency response, ya. Nah, pertama kan kita do not panic, ya. Jangan panik, kalau sebisa mungkin tahan napasnya, kawan-kawan. Bukan hanya untuk H2S. Gas-gas berbahaya, berbahaya lainnya. Tahan napasnya, kawan-kawan. Sebisa mungkin. Gitu ya. Nah, tapi kan kita masalahnya di underground. Kita nggak punya yang namanya windsock. Di underground itu, kalau kita mau mengetahui arahnya, dari mana, rekan-rekan? Arah anginnya. Oh, larinya ke kiri, larinya ke kanan. Dari mana itu, rekan-rekan? Nggak bisa, kan? Nggak bisa kita ketahui, kan? Karena kita, kita di dalam. Nah, jadi salah satunya harus apa? Kita harus tetap gunakan SCBA. Sel content bleeding apparatus. Bantu rekan kita yang mengalami kesulitan. Ingat yang harus kita lakukan adalah body system. Jangan berusaha menyelamatkan sendirian. Nah, untuk body system cara mengangkat cara mengangkatnya begini kan, kan? Pertolongannya. Jadi kalau kita sendirian, kalau tenaga kita lebih kuat dari korbannya, okelah. lah. Tapi, bagaimana kalau dia lebih besar dari kita? Nggak bisa kita lakukan sendirian. Tapi, kalau kita belajarnya secara praktek, kan, kan, ini biasanya kita kasih SCBA, terus ada satu orang korban, satu orang korban itu kita buatkan dulu yang lebih ringan berat badannya dari penolongnya. Nah, ini teknik yang pertama: kita tarik bajunya, kemudian tangan kita, kedua, dua tangan kita, kita masukkan ke dalam bagian selangkangan ketiak ke kita. Lalu kita rapatkan kedua tangannya, lalu ditarik dari belakang. Tapi kalau kita menolongnya dengan dua orang, ini namanya two man carry, jadi satu mengangkat menggunakan kakinya. Tapi bagaimana, Pak? Ini kan uh, sangat berisiko. Bagaimana kalau seandainya orang itu mengalami retak fracture, ya tanpa patah dong kakinya? Nah, disarankan untuk rescue-nya, Anda harus membawakan stretcher. Oke, okay. tetap kita harus menggunakan yang namanya SCBA-nya, Self Content Breathing Apparatus. Ya, ini untuk menghindari terjadinya namanya luka ataupun retak pada bagian organ tubuh yang tadi kita angkat gitu. Oke, okay. begitu ya Pak Saifuddin. Baik, silakan rekan-rekan yang lain. Iya dapat, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, pak Yusri, silakan. Pak. Iya, uh. uh, izin Pak. Ya, uh, terima kasih. Uh, selamat malam. Ya, uh, Kebetulan uh, saya bukan pekerja, ya. tetapi saya ada di pada posisi uh, salah satu tenaga edukasi. Ya, tenaga edukasi di pergerakan salah satu perwakilan di sosial, di Uh, Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, Pak, uh, kebetulan uh, saya juga pernah di apa? akademisi di Badan Ketiga, Departemen Ketiga, uh, di mana uh, terima kasih atas materinya sekira sangat menarik sekali menjadi bahan referensi buat saya, uh, di mana uh, apa uh, terkait dengan regulasi uh, ketiga yang apa? Yang berhubungan dengan uh, ruang terbatas. Uh, hal ini memang uh, menjadi uh, apa ya uh, nomor di setiap pekerja yang memiliki area terbatas dengan ruang terbatas. Nah, di mana uh, apakah memang di, uh, diperbolehkan untuk mengkombain antara Undang-Undang uh, uh, Nomor 11 tahun 2003 dengan Undang-Undang uh, Nomor 4 tahun 1987 di mana tentang panitia pembina tes? Kombinasi keselamatan dan kepentingan kerja, atau dalam hal ini kedua ketiga, sehingga eh, di mana eh, pelaksanaan SOP okay. okay, yang bisa kita laksanakan di ruang terbatas itu bisa menjadi maksimal. Misalkan, eh, adanya pemeriksaan kesehatan yang bersifat karpurna, awal bertahan yang khusus, dan kemudian pemeriksaan audit ketiga di kerja Apa kemungkinan untuk dikombinasikan antara regulasi? nomor 11 ini 2003 dengan undang-undang eh, maaf eh, peraturan menteri tenaga kerja nomor 4 tahun 87 kalau tidak salah tentang panitia pembina keselamatan dan keselamatan kerja. Mungkin begitu Pak Baik, ya, terima, itu, kasih, Anto, ya. Anto. Jadi, terima kasih Pak Yusrianto Anto. Jadi, kalau kita berbicara tentang Permenaker 4 tahun tujuh itu kan tentang yang namanya P2K3, di mana ketuanya adalah top manajemen kita, sekretarisnya dan nanti ada Ali K3, dan di bawahnya itu diperbantukan oleh yang namanya uh, para pengawas. Ini sangat bisa sekali. Namanya juga integrasi ya. Terintegrasi. Karena nanti dalam P2K3 itu, dia akan membicarakan mengenai isu-isu yang berhubungan dengan K3 maka melibatkan para supervisor. Contoh, perwakilan dari tim mekanikal, siapa yang nanti dilibatkan? Perwakilan dari tim uh, elektrikal, siapa yang melibatkan? Nah, tetapi dalam konsep dalam Permenaker nomor 11 tahun 2023 ini dia seperti dokter spesialis, Pak. Kalau di dalam permenaker 487 itu dia dokter umum karena semua dia dibutuhkan nah kalau dalam permenaker ini dia spesialis untuk bagaimana cara penerapannya dalam bidang ruang terbatas dan mereka ini punya nanti spesifikasi teknisnya sebagai tim emergensi responnya jadi dia ada terpisah tim emergensi responnya tapi mereka nanti akan merupakan bagian dari tim P2K3 nya karena di dalam P2K3 itu akan membahas terkait mengenai isu-isu K3-nya. Contoh lagi yang kedua, dilakukan audit. Audit apa? Audit SMK3. Regulasinya dasarkannya apa? Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012. Apakah regulasinya tersebut dilakukan hanya seorang ahli K3 saja? Tentu tidak. Maka nanti akan bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pengawasnya, pengusahanya. Maka dia bisa diintegrasikan. Jadi, Ketika nanti terjadi keadaan emergency, keadaan kebakaran, kecelakaan, yang disalahkan itu bukan satu departemen atau satu orang. Contohnya ahli K3. Tidak ya. Tapi nanti akan bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut adalah pengusaha atau pengurusnya. Itu yang dituangkan di dalam regulasi yang sudah ada. Nah, tapi pengurus dan pengusaha tidak bisa bekerja sendiri. Karena dia tidak bisa bekerja sendiri, dia membutuhkan bantuan dari para supervisor alika 3 emergency response team untuk membangun sistem yang ada di tempat kerja kita. Jadi sangat bisa sekali untuk diintegrasikan ke dalam peraturan-peraturan. Tapi tetap harus diterapkan hirarki Pak ya. hirarki perundang-undangan negara kita ya. Satukan undang-undang dasar 1945 ya Pak ya yang sesuai dengan TAP MPR tersebut. Baru nanti ada undang-undang ada nanti dalam peraturan-peraturan pemerintah sampai nanti perda dan ada keputusan presiden dan peraturan-peraturan lainnya. Tapi harus diurutkan dulu. Nah, semua itu akan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu tentang bagaimana kita selamat, sehat, sejahtera dalam melakukan pekerjaan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Uh, Selanjutnya, mungkin, Pak. ya, silakan. Ya, silakan. ya, silakan Pak. Ya. Jadi, eh, yang ketakutan eh, kami selaku pelaksana ketiga di lapangan ada dua, Pak. Yang pertama adalah apa kami konsekuensi yang kita dapatkan di lapangan ini Uh, kita ini sebagai polisi katanya, nyatanya ketika misalkan kita melakukan audit, uh, tidak semata-mata hanya menyebutkan kewajiban, tetapi juga jangan-jangan uh, kita sebagai kayak film polisi India selesai Juri ada kecelakaan kerja, baru kita datang mengauditkan biasa, kebiasaan ya ini biasa terjadi di perusahaan Pak. Jadi uh, masih fenomena es, bunuh es seperti itu. Jadi terima kasih Pak. Yang kedua ini kalau bisa materinya disert Pak menjadi referensi bagi saya khususnya dan bagi teman-teman. Terima kasih Pak yakin atas ilmunya. Ya terima ya. kasih Pak Yustrianto. Bagus sekali, keren ya Pak, Pak. Yustri. Terakhir Pak. terakhir Pak. Ya silakan Pak. Silakan. Pertanyaan terakhir ya. Pak Yusri materi ini, Pak. ada di kolom chat Pak. Sudah disert dari saya ini Pak saya kerja di docking CPR, jadi kan pada saat itu kan ada ada oil barge datang tongkang itu pak jadi kan sebelum kita repair atau perbaikan itu kan harus dilakukan pengecekan gas detektor nah sementara eh, syaratnya kan itu kan ada harus ada teknisi k 3 ya kan nah, yang seperti bapak jelaskan tadi nah sementara dari saya ini saya hanya soal uh, seorang ahli K3 aja ya dan sertifikasi saya pun tidak ada sertifikasi ruang terbatas. Saya cuma ada umum sama ahli K3 konstruksi. Nah, sementara di tempat kerja saya ini uh, bekerja di ruang terbatas. Jadi pada saat itu pernah datang dari audit Disnaker bahwa saya tidak memiliki lisensi uh, K3 atau K3 pekerja ruang terbatas gitu Pak ya. Nah, itu bagaimana itu, Pak? tapi dari dari pimpinan, ya, tidak masalah sih benar, benar Cuman di saya itu ditegur oleh Disnaker, minta diajukan uh, pembuatan lisensi uh, teknisi K3 di ruang terbatas. Tapi sampai sekarang uh, dari dari perusahaan kami ada saran Pak dari Bapak, bagaimana? Ya, jadi memang uh, kita seringkali mengenal istilah bila sifatnya manajemen pak sifat manajemen itu identik dengan mencari keuntungan sebesar besarnya mengeluarkan budget sekecil kecilnya bila perlu bapak nggak usah disertifikasi sekalipun sama mereka nah jadi kalau nanti sudah ada temuan kayak seperti yang tadi bapak katakan ada kementerian eh, dari pengawasan Kerjaan data jadi kayak kita nih sebuah si uh, sebuah si, semalakama maju kena mundur kena kita membelah yang mana? Membelah yang internal perusahaan kita atau pihak eksternal? Nah, disinilah peranan Bapak tadi harus bisa memberikan legal standing-nya. Legal standing-nya itu. Tapi kan Bapak harus kolaborasi dulu hmm. dengan pihak berwenangnya, kan? Kan Bapak berkoordinasi dulu dengan or hmm. otoritas Bapak yang di situ. Bagaimana misalnya kalau kita undang dari Kementerian eh, dari pra, Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi tentang sertifikasi kepada manajemen, nggak usah bapak maju, karena bapak udah nggak didengarin. Jadi kalau kita mau didengarin, ya kita biarkan orang yang dari eksternal itu maju menyampaikannya dari ketenaga kerjaan. Jadi nanti di situ dari pihak ketenaga kerjaan akan mempush bagian dari manajemen bapak intinya kita juga harus tetap ada koordinasi pak karena kalau dari cerita yang bapak sampaikan tadi itu sebenarnya manajemen ya. bapak tahu tapi dia pura-pura nggak tahu gitu ya itu itu sudah pernah dikoordinasikan pak dari dari saya saya langsung pergi ke kantor minta supaya dilakukan penyuluhan lah seperti itu pak ya untuk para pekerja mungkin kalau dari saya mungkin nggak didengar dari tim disnaker lah langsung turun jadi jadi pernah pak tim disnaker itu turun kita sediakan fasilitasnya apa segala macam tetap udah dikasih tawa. tahu pak nanti habis pulang disnaker itu ada... ya, ya, eh, sampai sampai pernah ada suara ya dibilang kalau masih berurusan dengan disnaker itu saya malah mau dikeluarkan surat peringatan pak jadi kan dilayangkan surat peringatan buat saya gitu karena saya ibaratnya mengganggu urusan itulah top manajemen lah seperti itu Pak jadi ya begitulah Pak ya itu memang salah satu tantangan terbesar ya yang dialami dari mindset-mindset yang kurang tepat karena mindset dari manajemen di perusahaan Bapak mengatakan bahwa K3 itu sebagai penghambat K3 itu hanya buang-buang kos tapi dia nggak tahu bahwa K3 itu adalah investasi yang dulu jangka panjang Nah Bapak main aman juga, solusinya gimana? Bapak tadi saya sampaikan, black and white. Bapak juga harus ada membuatkan dokumen-dokumentasi walaupun dokumentasi itu ya tidak di, disetujui atau Bapak harus juga punya dokumennya. Jadi nanti ketika dilakukan audit dalam pihak eksternal atau pihak ketiga, secara pribadi Bapak sudah mengcover diri Bapak dengan black and white tadi. Karena memang lawan Bapak nggak main-main ya, manajemennya Bapak lah Bapak. Nah, luar pak iya ya, itu itu memang banyak terjadi kasus-kasus seperti itu tapi bagaimana cara strategi kita ya kita cover diri kita juga dengan dokumentasi yang kita miliki kalau semua cara sudah dilakukan tidak bisa terpenuhi maka bendera putih pilihannya pak rezeki di luar ya, banyak itu take it or take it or leave it ya <laughs> itu kembali lagi take it or leave it anda tetap bertahan atau anda keluar <laughs> ya Ini tapi apa? saran saya Ya, saya bang. nih, kalau kawan-kawan masih tetap Hampir. masih tetap membutuhkan, ya usahakan dulu semaksimal mungkin. Ya namanya emas dicampakkan ke lumpur tetap akan jadi emas. Mungkin rezekinya kawan-kawan nggak -kawan di situ. Nah menyampaikannya gampang ya, kawan-kawan menyampaikan gampang. Tapi implementasi ini susah karena kawan-kawan berhubungan dengan perut, kan begitu ya. Gak bisa sembarangan kita langsung oh, resign. take it or leave it, nggak ada, nggak bisa begitu gitu kan. Tetapi dengan konsep profesionalnya kawan-kawan, selama kita bekerja di situ, ia lakukan tugas kita, buatkan hitam di atas putih, walaupun manajemen kita itu nggak mau mengikuti apa yang disarankan sama kita. Tetap kita harus punya. Nah, nanti kan dalam hasil audit kan Bapak-Bapak bisa menunjukkannya. Masalah itu nanti manajemen tidak terima atau tidak, yang penting kawan-kawan sudah mencobanya. Jangan nanti sudah jatuh ke timpa tangga. Nggak ada lagi dokumentasi. Makanya kawan-kawan di sinilah kasihannya orang K3 itu. Kenapa? Kerjanya all out tapi gajinya all in. Ah itu hanya sebatas ini aja ya. Penyemangat aja jangan-jangan ya. Tetap gajinya banyak juga terima. gajinya yang all out gitu. Eh, yang yang banyak besar ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Terima, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aslami. Ini kawan-kawan cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Kira-kira Hadiahnya untuk berapa orang lagi nih, Pak Niko? Dua orang, Pak. Yakin. Dua orang Ada lagi ya, dipilih. Pak Yakin. Oke, okay. baik. Tadi yang cukup bagus pertanyaannya, saya sampaikan kepada Pak Yusri. Ya, Yusrianto, ya, Pak Yusri, bisa japri, Pak Yusri. Ya, Pak Yusri, ya, dan yang terakhir itu tadi cukup bagus responnya. Ini juga harus kita apresiasi kepada Pak Muhadir. Eh, Eto, ya, Pak Muhadir Eto juga sangat bagus Pak tadi hadir. apresiasinya. Oke. Okay. Silahkan. Terima kasih ya. Silakan nanti dijapri kepada Pak Niko. Baik, rekan-rekan sekalian, demikian sesi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kelap-kelip bintang bertaburan, hanya satu yang tampak terang. Sungguh banyak lembaga pelatihan, hanya menara edukasi yang paling kita kita sayang. Saya Ken Hermanto mengucapkan selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Niko. Silakan Pak Niko baik terima kasih pak yakin atas materinya luar biasa sekali pak yakin terima kasih dan semoga pak yakin tidak bosan-bosan ya diundang menara permaisuri untuk menjadi instruktur dan narasumber pak yakin baik eh, sebelum saya tutup ya saya iklan sedikit dulu jadi baik bagi rekan-rekan yang membutuhkan pelatihan ahli ketiga umum dan pengawas ketiga migas kita rutin satu bulan satu bulan ada dua kali pelatihan ya sertifikasi BNSP dan ahli K3 umum ya khusus ahli K3 umum Kemenaker ada satu bulan sekali ya bisa dicek jadwalnya di www.menarapermaisuri.com dan juga ada pelatihan SKK konstruksi ya kalau offline dilaksanakan di Indramayu di kantor utama Menara Permaisuri itu langsung uji kompetensi setiap hari Sabtu dan Minggu jika ambil kelas SKK yang ahli itu dilaksanakan setiap hari Senin jam 3 sore sampai jam 6 sore ya baik rekan-rekan untuk lebih jelasnya bisa dicek di website kami di www.menarapermaisuri.com baik terima kasih ya untuk semuanya dan Pak Yakin selaku instruktur dan narasumber, ya, semoga kita bisa bertemu kembali ke webinar yang akan datang ya. Pre-webinar ini akan rutin dilaksanakannya minimal satu bulan sekali. Baik, terima kasih Pak karena waktunya sudah malam dan rekan-rekan semua selamat beristirahat, selamat berakti, berakhir pekan dan salam selamat dan sehat selalu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima masih, kasih terima Pak Yaki. Assalamualaikum.